Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kembali lagi bersama saya channel YouTube Maka Pastor. Hari ini saya mau memberikan edukasi tentang bagaimana cara memilih bibit jahe yang bagus baik pada jahe merah, empirit, putih maupun jahe gajah. Saya sudah menyiapkan dua sampel yaitu sampel Bibit jahe yang kualitas bagus dan bibit jahe yang kualitas eh, kurang bagus. Yang ini adalah kualitas jahe yang bagus. Ya. Dimana per bisa dilihat teman-teman bagaimana segarnya ini. Ya. Segarnya eh, jahe ini. Bisa diperhatikan bahwa hampir setiap sisi tumbuh mata tunas. Iya. Hampir setiap sisi teman-teman tumbuh mata tunas. Itu adalah salah satu ciri-ciri eh, kualitas bibit jahe yang bagus. Selain itu juga padat. Oke teman-teman jangan salah memilih bibit ketika ingin menanam jahe karena itu akan mempengaruhi eh, pertumbuhan dan tentunya hasil hasilnya teman-teman eh, nah. kemudian bibit jahe yang kualitas kurang bagus ini bisa dilihat nah, ya Ya dari sisi warna pun warnanya agak gelap atau kurang segar dan hampir di semua sisi eh, tidak ada eh, mata tunas yang muncul. Selain itu juga dia lembek teman-teman, tidak segar. Nah teman-teman selain itu saya sudah mempersiapkan dua sampel. Eh, bibit yang bagus juga saya sudah di beberapa bulan yang lalu sudah mempraktekkan langsung menini menanam bibit yang bagus dan eh bibit yang kurang bagus teman-teman langsung saja kita lihat teman-teman ini kualitas eh jahe yang bagus teman-teman. Alhamdulillah, umur jahe kami ini sudah masuk ke 8 bulan. Ya, sudah masuk umur ke 8 bulan. Langsung saja kita lihat rimpangnya, teman-teman. Isi diperhatikan kesana teman-teman, ya. -teman. Walaupun daunnya dari atas kelihatannya kurang segar, tapi rupanya di batang, ya, itu sangat segar. Saya bisa dilihat, wah, wow, bunganya sangat banyak teman-teman. Ya. -teman ketika mau dihitung tunas ini yang tumbuh teman-teman sangat luar biasa banyaknya nah ini dia sangat masih sangat segar ya teman-teman disarankan jangan pernah salah memilih bibit ya karena itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan Ya, pertumbuhan jahe itu teman-teman eh tentu sangat mempengaruhi daripada hasil Nah, kita lihat dari bawah Ya ketika dihitung berapa banyak tunas yang akan tumbuh teman yang sudah tumbuh ini teman-teman ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas oh hampir tidak tidak mampu saya hitung teman-teman begitu suburnya Teman-teman, setelah kita melihat eh bagaimana pertumbuhan ketika memilih kualitas jahe, bibit jahe yang bagus, sekarang waktunya kita melihat eh pertumbuhan eh bibit jahe yang kualitas kurang bagus, teman-teman. Ayo, ikuti terus. Ini dia, teman-teman. Dia tumbuh, tapi dia mengerdil, teman-teman teman-teman iya -teman. ini ditanam di lokasi yang sama di waktu yang sama tapi bibit yang Aduh. setelah kita melihat eh, bibit kualitas pertumbuhan bibit yang kualitas bagus teman-teman sekarang kita mau melihat eh, pertumbuhan bibit yang kulit teman-teman, oh ya. ketika dilihat dari tunas juga ini cuma dia kecil, kerdil, dan hanya beberapa tunas saja. Ya tentu saran kami teman-teman eh, jeli eh, memilih kualitas bibit dalam penanaman jahe agar tentunya eh, pertumbuhannya bagus, tunas banyak dan tentu akan mempengaruhi rimpang dan ketika tunas banyak, rimpang akan besar dan tentunya juga akan mempengaruhi eh apa? Eh, mempengaruhi hasil daripada eh, hasil yang kita inginkan teman-teman. Teman-teman ikuti terus eh perkembangan channel YouTube kami, jangan lupa Like, share, dan subscribe, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.